Oh, ada jual jual pop es? Ada, bapak. Ibu jualan pop es? Bapaknya. Bapaknya ibu jualan juga? Iya, jualan. Ibu bantu bapak biasanya? Enggak, aku di rumah. Ya, senang sekali bisa ketemu Ibu Lina di sini. Wah, dengan keadaan sehat teman-teman ya. Sehat. Ya, beginilah keadaan Ibu Lina di sini. Dengan keterbatasan ya, Bu ya, tapi mensupport keluarga ya. Anak-anak di mana semua, Bu? Di ini anak-anak di sana, di Jawa 2, di sini 2. Di Jawa 2, di sini 2. Iya. Merantau ya, Bu ya? Iya. Merantau. Om tadi enggak bisa nyoblos di sini. Kan nyoblos ya, Ibu nyoblos enggak kemarin? Enggak bisa, harus balik ke Sepunggur. Oh iya, Ibu kan di Sepunggur. Iya. Tempatnya enggak di sini, sesuai KTP. Jadi hanya bisa mungkin minta surat keterangan domisili. Udah, domisili. Tapi enggak bisa nyoblos. Di sini enggak bisa. Enggak bisa nyoblos ya? Enggak apa-apa. Nanti sudah tadi sesuai. Tadi di anu Om di yang enggak mampu dikasih itu dari TPS-nya dapat itu, tapi aku enggak dapat. Dapat apa? Dapat uang. Dapat uang? Kemarin nih enggak nyoblos gitu dipilihin. Oh. Yang nyoblos orang berapa gitu. Itu serangan pajar. Kalau serangan pajar enggak boleh, Bu ya. Iya. Kalau serangan pajar enggak boleh diterima. Tidak baik buat masa depan begitu. Iya. Kita harus kalau politik itu harus yang bersih, yang tadi tidak merugikan masyarakat. Om, pas coblosan. Ya. Pas coblosan. Pas coblosan jualannya. Oh, sudah jualan. Udah. Rame. Ini pas malamnya. Oh. Malam coblosan dari apa? Selasa ya? Iya, Selasanya. Selasa sore. Rabu sore. Nah, perjalanan pulang kita teman-teman akhirnya ketemu Pak Alfa di sini. Itu di sana. Kalau teman-teman lihat Pak Alfa lagi mendorong sepeda teman-teman. Sepertinya baru pulang. Kita nyebrang. Saya nunggu di jembatan Meranti teman-teman ya. Kebetulan memang senja sedang berlangsung dan di sana langit begitu indah berwarna oranye. Nah, hari ini kita menunggu Pak Alfa di sini teman-teman. Hey, Pak Alfa. Saya di rumah tadi. Gak ada orang, kelamaan di rumah ya, akhirnya ketemu ibu. Dari mana ini? Baru aja. Baru aja jualan. Jualan? Jualan di mana, Pak Alfa?
Ada di sebelah Bangkal Tim. Bangkal Tim? Oh. Jualan apa di sana, Pak? Ya, alhamdulillah sudah tambah menu sih. Oh. Kemarin kita gerak soto. Iya. Terus ada rezeki kembang dikit kan. Alhasil tambah mie ayam. Hari ini sudah ada mie ayam sama soto. Sama cendol. Wah, luar biasa. Dulu Pak Alfa sempat jualannya ya bubur ya, bubur itu ya. Masih diterusin juga itu, Pak? Bubur alatku habis waktu. Oh, alat-alat ya. Waduh. Wah, senang sekali bisa ketemu di sini, teman-teman. Iya. Kebetulan mau pulang nih, Pak ya, berarti ya. Baru saya jualan ya. Waduh, kapan-kapan saya coba ngelihat tempat jualannya boleh ya. Malu aku, Pak. Kenapa malu? Masih ala-ala, Pak. Masih ala-ala ya, Pak ya. Nah, kebetulan memang teman-teman ini udah rindu banget tuh nyari-nyari Pak Alfa gitu kan. Nah, saya juga ada kesempatan akhirnya coba jalan-jalan deh ke tempat Pak Alfa. Ternyata di rumah nggak ada ya. Tapi rumahnya bener di bawah jembatan tadi, Pak Alfa ya? Ya. Jembatan. Jualannya dari kapan, Pak? Tadi kita stay itu sudah siang sih. Sudah siang jam 11 tadi. Jam 11-an ya? Biasanya tiap hari buka jam berapa? Ya sebenarnya sih belum stabil sih, karena kita masih berbenah. Berbenah, oke. Okay. Nah, masih berbenah karena ya maaf lah baru-baru kan. Kita baru bisnis lagi. Oh, saya jadi penasaran juga nih jualannya nih, Pak. Ya. mungkin nanti setelah ini kalau memang sempat saya coba lihat tempat jualannya Pak Alfa boleh kali ya. Kita jalan-jalan ya, biar teman-teman bisa ngelihat juga ya, biar teman-teman bisa ngelihat teman-teman yang rindu dengan Pak Alfa. Dan di sini juga sudah ada Adik Dewa ya. Adik Dewa dari mana nih? Sambil jualan. Sambil jualan juga. Jadi habis pulang sekolah. Ini manajernya. Manajer, wah luar biasa. Jadi Dewa habis pulang sekolah langsung lanjut temani Bapak jualan ya. Iya. Wah luar biasa. Begitu bagus ya, menemani orang tua ya, dari berjuang dari nol ya, seperti itu. Keren. Wah, ini kebetulan baru mau pulang ya Pak Alfa ya? Iya. Saya ini cegat di tengah jalan nih. Enggak apa-apa ya, mohon maaf ya mengganggu perjalanannya. Jadi teman-teman, mungkin ini pertemuan singkat saya dengan Pak Alfa karena Pak Alfa harus pulang dan saya harus kembali pulang juga ke jalan sana, teman-teman. Sehingga kita harus melepas Pak Alfa di sini dulu dan setelah ini nanti kita bisa melihat bagaimana kondisi jualan dan tempat berjualan Pak Alfa. Oh ya, jualan sudah berapa hari, Pak? Atau berapa lama? Soalnya kita buka tuh kemarin pemilu sih. Oh, setelah pemilu, tanggal 14 ya? Ya, pas pemilu siang tuh kita keluar. Alhasil, pembeli di situ. Jadi ya, sebentar aja. Habis. Sehari bisa habis berapa, Pak? Sementara ya, baru sedikit lah. Baru sedikit, ya. Cukup lah untuk rumah lah. Oke, aman-aman aja. Ya, Pak Alfa, mungkin sementara itu dulu. Kebetulan memang sudah maghrib dan sudah azan. Kita matikan dulu kamera. Semoga kita ketemu lagi dengan Pak Alfa di warung jualannya, teman-teman. Terima kasih. Pak Alfa, terima kasih ya. Ketemu lagi besok ya. Oke, Dewa. Ini anakku yang luar biasa ini. Yes. Dewa, makasih. Hati-hati ya.